Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali Anda menyaksikan Anyu Sumsel di edisi hari ini. Tentunya selain tiga informasi menarik tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya bersama saya, Anggun Prisma. Kita awali informasi pertama, pemirsa, dua pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan lalu lintas ala adu kambing di bawah jembatan Ampera. Akibatnya, kedua pengendara luka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dengan kondisi tak sadarkan diri, dua korban laka lantas di Jalan HM Riakudu, Kelurahan 7 Ulu, Seberang Ulu 1, Palembang, dilarikan ke rumah sakit oleh petugas kepolisian yang sedang patroli. Unit lantas Polrestabes Palembang yang mendapatkan laporan dari warga langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurut petugas kepolisian, kedua korban pada saat itu melintas dari arah yang berlawanan. Korban laka lantas merupakan seorang pria dan wanita. Untuk keadaan sekarang bagaimana, Bang? Saat ini kami sudah evakuasi di UGD Rumah Sakit Muhammadiyah. Kondisi korban untuk yang perempuan, alhamdulillah selamat. Dan untuk korban laki-laki, alhamdulillah selamat. Dari Palembang, Muhammad David, iNews, melaporkan.